Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Purwokerto menggelar senam kolosal. Ribuan peserta dari klub Kolanis Sebanyumas datang dan mengikuti gelaran tersebut. Kegiatan ini merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk ikut menyemarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Asian Games 2018. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Purwokerto menggelar senam kolosal di halaman parkir Java Heritage. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta yang merupakan anggota dari klub Kolanis Banyumas. Tak hanya di Banyumas, kegiatan yang sama pun digelar BPJS Kesehatan serentak di seluruh Indonesia. Gelaran ini dalam rangka menyemarakan perhelatan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta Palembang 18 Agustus kelak. Ini merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk ikut menyemarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perhelatan olahraga terbesar setelah Olimpiade tersebut. Kegiatan ini adalah senam dinamakan senam kolosal menyukseskan Asian Games 18 2018 serta menyambut hari ulang tahun emas BPJS Kesehatan yang ke-50 tanggal 15 Januari. Senam kolosal ini diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan Monas pada hari ini. Di Monas itu akan menghadirkan sebanyak 18.188 peserta Kolanis yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan beberapa menteri kabinet. Selain ikut mensukseskan Asian Games, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyambut HUT BPJS Kesehatan yang ke-50. Tak hanya senam massal, BPJS Kesehatan juga menggelar cek kesehatan serta edukasi mengenai diabetes bagi seluruh peserta senam. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.